berkenaan dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang kita lihat hari ini dalam keadaan kita yang tidak ramai dan juga kita yang dilihat semakin dicabar oleh pihak-pihak pembangkang, saya mengharapkan supaya seluruh pimpinan terutamanya ahli-ahli parlimen di peringkat kerajaan ini ataupun di peringkat Barisan Nasional ini, supaya kita terus berada di belakang kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Kita lihat walaupun transformasi yang dilaksanakan oleh Datuk Najib berkenaan dengan pilihan raya baru-baru ini apabila memberikan peluang kepada muka-muka baru terutamanya orang-orang muda untuk bertanding di peringkat parlimen, di peringkat DUN, kita lihat ini adalah salah satu cara terbaik sebenarnya untuk kita lebih meremajakan UMNO itu sendiri. Jadi meremajakan Barisan Nasional itu sendiri. Jadi saya harap dengan kaedah pemilihan yang seperti itu, kita janganlah menganggap usaha yang dilaksanakan oleh beliau itu terbatas begitu saja. Sepatutnya peluang ini kita teruskan lagi untuk kepimpinan pada masa akan datang. Dan saya yakin Yang Amat Umat Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri, selaku pengerusi Barisan Nasional, memang mampu untuk menggalas tanggungjawab bagi memastikan pada pilihan raya yang akan datang, pada kepimpinan yang akan datang, kita akan lebih mendapat kepercayaan daripada rakyat berdasarkan aku janji yang telah termaktub dalam manifesto Barisan Nasional. Dan memang kita ada dengar beberapa usaha-usaha nakal nak mencabar Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, tapi saya yakin dan saya percaya seluruh barisan pimpinan, seluruh ahli-ahli parlimen terutamanya di peringkat Barisan Nasional ini, mereka pun rasional dan mereka pun tahu siapa Datuk Najib sebenarnya dan bagaimana kerja-kerja yang telah beliau laksanakan sebelum ini sehinggalah kita berada pada kedudukan hari ini.